Sepak bola Indonesia berduka. Pemain Madura United yaitu Ricky Ariansyah tidak sadarkan diri usai mencetak gol ke gawang PSIS Semarang pada lanjutan Liga 1 di Stadion Jatidiri, Semarang, Selasa tanggal 7 Maret tahun 2023. Ricky tidak sadarkan diri dan kolaps usai mencetak gol kedua Madura United di waktu injury time babak kedua. Dalam tayangan ulang terlihat Ricky menyambar umpan silang dan mencetak gol melalui sundulan. Dalam prosesnya salah satu pemain PSIS Semarang berusaha menghalang pergerakan Ricky dengan berusaha menendang bola. Namun tendangan itu mengenai Ricky dan yang kemudian terbanting. Kepala Ricky kemudian membentur tanah dengan keras sebelum tidak sadarkan diri. Sejumlah pemain kedua tim berusaha membantu Ricky yang tidak sadarkan diri, sebelum anggota tim medis dan ambulans masuk lapangan. Seluruh pemain dan ofisial kedua tim kemudian panik. Mereka meminta ambulans segera masuk ke lapangan dan memberikan pertolongan. Sampai saat ini belum diketahui bagaimana kondisi Ricky Ariansyah masih bisa tertolong atau tidak.